Wow, lihat teman-teman, kita sedang berada di gurun pasir. Wih, mantul. Ayo kita berburu harta karun. Wow, kita sudah melihat sesuatu. Ayo kita gali teman-teman. Wih, mantul. Kita mendapatkan stetoskop. Dan untuk spesifikasi dari tipe klasik ini untuk biang ABN itu merupakan spesifikasi yang paling tinggi daripada tipe yang lainnya. Untuk mendengar dan memeriksa detak jantung kita ya teman-teman. Wow, sangat bermanfaat. Kita kumpulkan semua di sini teman-teman. Wih. Ayo kita mulai menggali. Wow, lihat. Kita sudah mendapatkan termometer infrared. Untuk mengukur suhu tubuh kita ya. Mantul, mantap betul. Ayo kita lanjut menggali teman-teman. Wadidaw, kita mendapatkan mikroskop. Untuk melihat bakteri dan kuman yang sangat kecil teman-teman. Wow, sangat canggih ya. Keren. Oke, kita lanjut. Widih. Kita sudah melihat beberapa alat dokter. Wow, ada vaksin virus. Untuk melindungi tubuh kita dari virus yang sangat berbahaya teman-teman. Wow, sangat mantul. Mantap betul. Widih, kita sudah melihat dua buah alat dokter lagi. Wadidaw, ada masker medis. Langkah yang keempat adalah ambillah masker dan tempatkan di wajah Anda. Untuk melindungi mulut dan hidung kita dari virus yang sangat berbahaya teman-teman. Mantul, mantap betul. Wih, kita ambil yang ini, ada hand sanitizer. Untuk membersihkan tangan kita dari kuman-kuman ya teman-teman. Mantul, keren. Ayo kita, widih, kita langsung mendapatkan kotak P3K. Untuk menyimpan obat dan alat-alat pak dokter teman-teman. Wow, keren sekali ya. Ayo kita lanjut menggali. Widih, lihat teman-teman, kita menemukan beberapa alat dokter. Ada baki bengkok. Untuk menyimpan kasa dan kapas yang tidak digunakan lagi. Wow, keren. Wah, dan ini ada termometer ketiak. Untuk mengukur suhu tubuh kita juga ya teman-teman. Mantul, mantap betul. Wadidaw, ada dua buah obat kapsul. Diminum pasien yang sedang sakit teman-teman, agar cepat sembuh. Wih, keren. Wow, dan ini ada pinset sirugris. Pinset sirugris. Jika ujungnya mempunyai gigi, digunakan untuk menjepit jaringan yang lebih kuat seperti otot, selaput otot, dan lain-lain. Untuk menjepit jaringan-jaringan yang ada di tubuh kita, teman-teman. Mantul, mantap betul. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya. Wow, ayo kita gali, teman-teman. Widih, kita sudah mendapatkan sesuatu. Wih, lihat teman-teman. Ada gunting perban. Kita membahas gunting. Yang pertama, gunting perban yang berujung sudut dengan ujung yang tumpul, digunakan untuk memotong perban. Untuk memotong perban ya teman-teman. Mantul, sangat bermanfaat. Dan ini ada kacamatanya Bu Suster. Untuk melindungi mata dari radiasi komputer teman-teman. Mantul, sangat bermanfaat. Widih, lihat teman-teman, kita mendapatkan lampu sorotnya pak dokter. Digunakan pada saat operasi. Wow, sangat bermanfaat ya. Keren. Nah,
Ayo kita mulai menggali lagi. Widih, widih. Kita mendapatkan jarum suntik. Squid adalah pompa piston sederhana yang bisa digunakan untuk menyuntikkan obat dan menghisap cairan atau gas. Wow, untuk menyuntik pasien yang sedang sakit, teman-teman. Keren ya. Oke, kita kumpulkan semua. Wow, kita sudah melihat sesuatu, teman-teman. Wih, ayo kita ambil. Wadidaw, ada gigi. Wih, ada 3 buah alat dokter. Wow, ada sikat gigi, teman-teman. Kualitasnya dia, serta perlindungannya, udah dapat juga housingnya. Jadi digunakan untuk menyikat dan menggosok gigi kita. Mantul, agar bersih dan sehat selalu. Ini ada cermin kecil. Wow, untuk memeriksa apakah gigi kita sudah bersih atau belum. Mantul-mantul. Dan ini ada pencukil gigi. Jika ada gigi kita yang berlubang, teman-teman, mari kita bersihkan. Wow, sangat bermanfaat ketiga buah alat dokter gigi kita ini. Wow, wow, wow. Kita kumpulkan semua ya. Lanjut kita berburu harta karunnya. Wow, wadidaw. Kita mendapatkan obat tablet. Diminum pasien yang sedang sakit agar cepat sehat ya, teman-teman. Mantul, mantap betul. Ayo kita lanjut. Widih, widih. Kita langsung mendapatkan 2 buah alat dokter. Wow, ada palu refleks. Untuk memeriksa kemampuan refleks di bagian tubuh seperti lutut. Digunakan untuk mengecek refleks tubuh kita, teman-teman. Mantul, mantul. Mantap betul. Dan ini ada gunting capit alias gunting korentang. Korentang, untuk mengambil alat di bak instrumen. Untuk mencapit jaringan-jaringan yang ada di tubuh kita, teman-teman. Wow, sangat bermanfaat. Ayo kita menggali lagi, teman-teman. Jangan sampai ada yang tertinggal. Wow, keren. Widih, widih. Sepertinya harta karun kita sudah habis, teman-teman. Terima kasih sudah membantu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.